waktu di setiap tempat. Pahlawan itu luas, pahlawan kemerdekaan. Banyak orang bisa menjadi pahlawan. Saat ini pun kita bisa menjadi pahlawan, misalnya dengan melaksanakan apa yang dipesankan Pak Wali, melaksanakan disiplin protokol kesehatan, bawa masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan aktivitas yang lain. Ada di Wadah Ulun dan jajaran pemerintah kota di segenap elemen masyarakat untuk melanjutkan perjuangan, meneruskan cita-cita apa yang kemarin belum sempat kami Pak Wali dan Ulun kerjakan. Ulun berkewajiban tentu dengan segenap dukungan jajaran pemerintah kota dan seluruh elemen masyarakat kota Banjarbaru. Saya kira Ulun dan pian semua warga jajaran Pak Sekda, seluruh jajaran pemerintah kota, masyarakat, sahabat, keluarga, sampai saat ini kita masih merasakan kehilangan besar, duka yang mendalam atas berpulangnya Wali Kota Banjarbaru almarhum Bapak Haji Nasmi Adani pada hari Senin 10 Agustus yang lalu pukul 2:35. Ulun yakin kita cinta kepada beliau. Salah satu bentuk kecintaan dan kesayangan kita kepada beliau adalah yaitu tadi, merasa berduka, merasa kehilangan yang besar. Itu salah satu kecintaan yang lain. Tidak hanya berduka, kehilangan besar, terus kita berkepanjangan, tetapi bentuk cinta yang lain yang saya kira juga beliau akan berbahagia apabila kita melaksanakannya adalah kita melanjutkan perjuangan dan cita-cita beliau. Dan bagi Ulun adalah melanjutkan segala yang sudah dikerjakan, yang sudah diperjuangkan, yang direncanakan Bapak Wali Kota dan Ulun untuk menjadikan Banjarbaru ini menjadi lebih baik.